Capek banget ya, mau kelihatan seksi doang. Gue bingung sama orang-orang, kok pada bisa kurus-kurus ya? Gue masih olahraga dulu. Eh, Bele! Hah? Ime ya? Iya. Ya ampun, apa kabar? Alhamdulillah, udah baik. Udah dimana? Dari luar kota? Iya. Ini duduk dulu. Kangen gue sama lo, gimana? Eh, gue juga kangen tau sama lo. Gila, body lo montok banget sekarang. Masa sih? Iya. Iya, karena gue rajin nge-gym. Wow. Oh, sekarang nge-gym? Iya. Oh? Kayaknya lo juga mesti nge-gym deh, Bel. Soalnya biar badan lo juga terawat. Ah, gue malu. Ngapain malu? Malu mana? Nonton TV lagi di rumah. Itu mama lo, Ime. Makin lucu aja lo. Eh, banyak cowok-cowok ganteng lo, Bel, di sana. Oh, no. Seriusan lo? Iya, dan badan mereka juga maco-maco dan seksi-seksi deh. Seriusan? Iya. Lu jangan bikin gua ngebet main nge-gym, eh. Iya, makanya ayo Bel nge-gym. Lihat nih sekarang, gede kan punya gue? Wow. Bentar, bentar, bentar. Ini gede karena nge-gym apa dipupuk? Iya nge-gym dong, Bel. Amit-amit. Badan gue masa dipegang-pegang sama cowok sih? Bohai bukan berarti murahan, say. Emang udah paling bener lu, Meh. Tapi gue takut, Meh. Khawatir gue kalau badan gue mantep jadi inceran-inceran cowok gak jelas. Itu sih pilihan lu, Bel. Tapi gue setuju sih. Kita kan kaum wanita mulia nih. Jangan biarin laki-laki brengsek seenaknya sama kita dong. Setuju, Meh. Setuju. Halal belum udah maintain itu. Emang gue bareng kelontong. Iya, Bel. Kebanyakan tuh laki-laki zaman sekarang ngeliat cewek bohai dikit aja langsung kayak buka travel. Traveling. Ya itu maksud gua. Ay bener, Meh, gua juga jijik sama cowok-cowok modelan kayak begitu. Iya, Bel, mentang-mentang kita bohai, jadi tuh pandangan mereka tuh kayak kita tuh cewek gampangan aja. Tanpa mereka ngerti, wanita bohai itu mutlak karena kita merawat diri. Ya gitulah, Meh, cowok-cowok zaman sekarang bego-bego anjir. Sangean. Hus, enggak semua cowok begitu kok, Bel. Banyak juga kok cowok yang masih mandang perempuan benar. Benar brengsek. Iya sih. Eh, tapi nggak semua cowok kayak gitu kok. Ya, tapi hampir punah, Meh. Iya, kebanyakan sih gitu. Papa